kisah perjalanan saya dan bakal imam saya, Ahmad Iqbal Zulkifli, melalui satu fasa ujian. Melalui satu fasa ujian dengan fitnah tomahan, fitnah sangat berat untuk ditelan, sangat berat untuk ditanggung oleh Iqbal sebenarnya. Mengatakan dia nak duit saya. Memang tak. Dialah yang banyak membantu saya di saat-saat saya kesempitan, di saat-saat saya memerlukan talian hayat, di saat saya berjuang dengan dunia perniagaan yang mencabar, yang nak naik senang tapi nak maintain memang susah. Cabaran depan belakang, kiri kanan, tikam belakang, tikam. Saya tempuh. Saya bersama staff saya tempuh. Tapi tak cukup kuat. Saya memerlukan sokongan lagi. Maka setiap kali saya memerlukan sokongan itu, bersama staff saya sentiasa ada Iqbal bersama saya, membantu saya buat sale, buat sale kat saya. Bukan sikit tapi banyak buat sale. Dan walaupun usia dia muda tapi dia berjaya buat sale tu. Tapi bukan sale saja sebenarnya, tapi yang saya letak sini adalah keikhlasan. Keikhlasan Iqbal menerima saya, seadanya saya, menerima anak saya, Cik Pikacak, dan menelan semua PA saya. Saya seorang yang lembut, tapi bukan lembut sebenarnya. Kalau saya lembut, saya kena pijak-pijak. Semasa dia menjadi PA saya, memanglah dia duduk ikut saya. Kalau saya duduk rumah banglo anak saya tu, dia duduklah rumah banglo. Tapi kalau saya duduk banglo sekarang ni, ada satu macam transit house lah yang saya buat ala-ala hotel 3 bintang. Cantik. Tapi dia bilik lah, bukan garaj. Dia duduk situ untuk memudahkan urusan kerja. Kalau tak kena, saya marah. Saya balik selipak. Saya bukan orang yang lembut. Tapi dia menerima, Kak. Menerima saya. Tapi di saat dia dihina, mana saya? Bukan saya ada di mana, tapi saya banyak berdoa. Saya banyak istiqomah. Saya banyak tahajud untuk meminta petunjuk agar perhubungan ini adalah anugerah daripada Allah kepada saya, keluarga saya dan empayar saya, empayar Wida Beauty. Dia mengharungi tomahnya seorang-seorang. Kata dia gila atau tak? Memang tak. Dan keikhlasan dia adalah menerima saya yang perangai, brutal. Itu Cik B punya perangai, itulah saya punya perangai. Cik B punya perangai, itulah saya punya perangai. Dan yang menyedihkan saya adalah apabila saya terlalu bercita-cita tinggi nak mendapat syurga dunia akhirat, perjuangan saya ke arah akhirat sana, dia menyokong apa yang saya nak dan mengorbankan usia mudanya untuk bersama saya nak capai cita-cita saya, iaitu saya nak masjid bernilai
50 hingga 100 juta masjid. Masjid. Saya perlu ada masjid yang sangat indah, cantik and unique and menjadi sebutan satu dunia masjid yang saya nak buat tu. Dan saya tak mungkin dapat lakukannya seorang. Tim saya boleh buat, staff saya boleh buat, tapi kesempurnaan itu apabila saya ada masjid, saya perlu ada imam yang boleh menambahkan saham saya, tahajud malam, berjemaah. Dan dia mengorbankan kesanggupan dia itu, mengorbankan masa muda dia untuk bersama saya. Nak capai cita-cita saya tu. Dia bersabar kerana saya. Bersabar beberapa tahun apa yang saya tak buat. Apa yang saya tak buat, dia lalui. Dan di saat dia goyah kesetiaan itu disebabkan oleh cemoohan, fitnah, cacian pada dia, saya berdoa supaya dia kuat di belakang. Tapi hari ini saya tampil untuk memberi kenyataan bahawa memang dia layak untuk menjadi imam saya dan memimpin saya dan keluarga, walaupun tertengah daripada Cik B untuk seketika ini. InsyaAllah dilembutkan hati, dan dilembutkan hati dia juga untuk terima saya, walaupun macam-macam dugaan yang dia lalui sepanjang dia menjadi pembantu peribadi saya di dunia, dan akan menghantar saya ke syurga dengan cara keikhlasan dia nombor satu. Keikhlasan. Dan satu keikhlasan yang saya tak boleh nak. Saya tak boleh nak sembunyikan daripada hati saya. Keikhlasan dia dan sembunyi pada semua adalah dia menerima saya dengan keadaan umur saya begini, dan reda dalam umur saya begini, dalam usia saya begini, risiko saya untuk melahirkan zuriat. Maka dia reda, tak mau saya lahirkan zuriat lagi. Takut apa berlaku pada saya, dan dia reda benda tu. Satu benda yang tidak ada nilai pada saya. Dan perjuangan dia itu untuk mencapai cinta suci. Dan skeptikal kepada orang muda bila berkahwin dengan orang yang berumur, mengatakan harta. Tapi saya dah kenal dia lama. Saya rasa dia takkan ambil harta. Melainkan dia buat harta. Untuk capai apa yang saya impikan. Untuk capai apa yang saya nak. Untuk capai impian saya. Saya nak kaya akhirat, kaya dunia. Saya nak dia bawa saya ke pintu syurga. Anak saya dah ada dua kat syurga, insyaAllah. Dan di alam barzah. Saya nak di syurga dah, walaupun di alam barzah. Itulah perjuangan saya. Dan itulah yang saya selalu cakap dengan dia. Dan dia tampil mengorbankan kejayaan dia, masa muda dia, untuk bersama saya. Jadi saya mohon pada semua rakyat Malaysia, cukuplah memfitnah Iqbal, Ahmad Iqbal Zulkifli. Hok kata dia nak duit saya, nak harta saya. Tak, tidak sekali-kali. Dan apa yang dia buat dekat Instagram dia tu, kata saya macam-macam tu, saya ikhlas memaafkan. Dan saya harap apabila Iqbal mendengar apa yang saya cakap ini, memaafkan saya. Dan satu Malaysia mendengar, maafkan saya atas apa yang berlaku ini. Maafkan saya atas kekilafan saya. Dan saya ikhlas menerima Iqbal atas keikhlasan dia untuk menerima saya. Dan saya yakin dia adalah jodoh saya. Ahmad Iqbal Zulkifli. Kita memang dijodohkan bersama.
serta sejiwa. Walau esok atau akhir nanti kita telah ditakdirkan bersama-sama. Wahai kekasih, bersabarlah menempuhi dugaan. Kita sedaya telah berusaha.